sudah mempersiapkan termasuk beberapa penyambutan ya. Kita ada penyambutan dalam bentuk visual ya, di baliho, di dalam bentuk videotron dan spanduk. Kemudian penyambutan oleh warga dan siswa sekolah itu nanti di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai dengan kediaman di Sumber. Kemudian juga penyambutan di rumah ya, di kediaman. Jadi ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan. Sebenarnya konteks penyambutannya ini ya sederhana ya, karena ya kita sebagai wong Solo harus menjaga tradisi ya. Kita selalu ada, kalau mengantar yang pejabat pensiun, kayak sekda pensiun aja, kita agendakan dengan pasrah tinampi ya. Jadi ada agenda untuk penyerahan dan penerimaan, seperti itu. Oh, yang terlibat untuk penyambutan dari mana saja? Warga, mungkin siswa sekolah. Kalau yang di penyambutan itu sebenarnya kita melibatkan anak sekolah, kemudian masyarakat, ASN juga. Nah ini nanti yang mereka akan memenuhi ya sepanjang jalan dari Tugu Makuto sampai dengan kediaman ya di Sumber, seperti itu nanti rencananya. Perkiraan. Siapkan termasuk beberapa penyambutan ya, kita ada penyambutan dalam bentuk visual ya, di baliho, di dalam bentuk videotron dan spanduk. Kemudian penyambutan oleh warga dan siswa sekolah itu nanti di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai dengan kediaman di Sumber. Kemudian juga penyambutan di rumah ya, di kediaman. Ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan. Sebenarnya konteks penyambutannya ini ya sederhana ya, karena ya kita sebagai wong Solo harus menjaga tradisi ya. Kita selalu ada, kalau mengantar yang pejabat pensiun, kayak sekda pensiun aja, kita agendakan dengan pasrah tinampi ya. Jadi ada agenda untuk penyerahan dan penerimaan, seperti itu. Oh, yang terlibat untuk penyambutan dari mana saja? Warga, mungkin siswa sekolah. Kalau yang di penyambutan itu sebenarnya kita melibatkan anak sekolah, kemudian masyarakat, ASN juga. Nah ini nanti yang mereka akan memenuhi ya sepanjang jalan dari Tugu Makuto sampai dengan kediaman ya di Sumber, seperti itu nanti rencananya. Perkiraan. Sudah mempersiapkan termasuk beberapa penyambutan ya, kita ada penyambutan dalam bentuk visual ya, di baliho, di dalam bentuk videotron dan spanduk. Kemudian penyambutan oleh warga dan siswa sekolah itu nanti di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai dengan kediaman di Sumber. Kemudian juga penyambutan di rumah ya, di kediaman. Jadi ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan. Sebenarnya konteks penyambutannya ini ya sederhana ya, karena ya kita sebagai wong Solo harus menjaga tradisi ya. Kita selalu ada, kalau mengantar yang pejabat pensiun, kayak sekda pensiun aja, kita agendakan dengan
pasrah tinampi ya. Jadi ada agenda untuk penyerahan dan penerimaan seperti itu. Kalau yang terlibat untuk penyambutan dari mana saja? Warga, mungkin siswa sekolah. Kalau yang di penyambutan itu sebenarnya kita melibatkan anak sekolah, kemudian masyarakat, ASN juga. Nah ini nanti yang mereka akan memenuhi ya sepanjang jalan dari Tugu Makuto sampai dengan kediaman ya di sumber seperti itu nanti rencananya seperti itu. Perkiraan. Sudah mempersiapkan termasuk beberapa penyambutan ya, kita ada penyambutan dalam bentuk visual ya, di baliho, di dalam bentuk videotron dan spanduk, kemudian penyambutan oleh warga dan siswa sekolah itu nanti di sepanjang jalan yang dilewati dari bandara sampai dengan kediaman di sumber, kemudian juga penyambutan di rumah ya, di kediaman. Jadi ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan. Sebenarnya konteks penyambutannya ini ya sederhana ya, karena ya kita sebagai wong Solo harus menjaga tradisi ya. Kita selalu ada, kalau mengantar yang pejabat pensiun, sekda pensiun aja kita agendakan dengan pasrah tinampi ya. Jadi ada agenda untuk penyerahan dan penerimaan seperti itu. Kalau yang terlibat untuk penyambutan dari mana warga saja? Warga, mungkin siswa sekolah.